Presiden dan calon wakil presiden yang ideal. Lebih lanjut, sejak awal Jokowi memang ingin memadukan Ganjar dan Prabowo untuk kontestasi elektoral ke depan. Tapi situasi politik saat inilah yang membuat langkah tersebut terganjal atau bisa disebut sedikit complicated. Masalahnya, PDIP sudah mengusung Ganjar sebagai calon presiden. Sementara Jokowi ingin membentuk koalisi besar yang diisi partai politik koalisi pemerintah saat ini. Ia mengatakan saat ini Jokowi belum sepenuhnya memberikan dukungan pada Ganjar karena melihat baru dua parpol parlemen yang mengusung Ganjar sebagai capres. Mereka adalah PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan. Menurutnya mungkin karena perbedaan pandangan, koalisinya partai juga harus segera diselesaikan baru bicara terkait calon mana yang akan dipilih. Diketahui Prabowo masih bersikeras ingin menjajaki Pilpres 2024 sebagai capres. Sementara PDIP juga enggan memajukan Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Partai Gerindra Syufmi Dasko Ahmad mengatakan Prabowo dijadwalkan bakal bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun keduanya tengah mencari jadwal yang tepat untuk mengadakan pertemuan itu dan hingga kini belum ada tanggal pasti kapan keduanya bakal berkomunikasi secara langsung.